Halo Ros, berjumpa lagi dengan saya Anak Gamer. Saya di sini akan memberikan sebuah gameplay teman-teman Harvest Moon A Wonderful Life PS2 yang full bahasa Indonesia cuy. Ini udah di fix sama developer Beruang Laut cuy. Untuk percakapan dan yang lain-lainnya itu bahasa Indonesia ya teman-teman, seperti info seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini adalah info ya bahwa ini update 1.0 final game update, apa game full bahasa Indonesia, dialog anak itu bahasa Indonesia dan yang lain bahasa Indonesia kecuali dialog TV yang diterjemahkan itu cuaca doang ya teman-teman. Nah, kalau dialognya itu 100% ini udah full bahasa Indonesia teman-teman, wajib coba. Oke, langsung saja kita menuju ke gameplaynya saja ya. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya. Nah, ini masih percakapan antara Takakura dan si pemeran Harvest Moon-nya ya, pemeran orangnya yang akan menjaga kebunnya ya. Nah, ini masih bahasa Indonesia ya. Karena ada beberapa tulisan yang nggak berbahasa Indonesia cuy, seperti yang ada di pesta cuy, karakter pesta yang di pemilik si buah-buahan sih, pemilik si tempat pembelian tanaman. Nah, itu nggak bahasa Indonesia ya, di bahasa Inggris cuy, seperti gambar di samping ini. Nah, ini masih berbentuk bahasa Inggris ya. Nanti kita coba masuk ke bagian itu, apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kita lihat ya percakapan percakapannya, karena di bagian ini masih perkenalan ya. Jadi daripada kita lama untuk sampai ke bagian-bagian selanjutnya, kita skip aja sampai kita bisa ngobrol sama yang lain ya. Oke teman-teman, langsung saja kita skip. Oke teman-teman, kita udah sampai menuju ke TV dulu ya. Kita coba TV dulu cuaca, dan ini cuaca udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Kalau yang lain itu ada info ngebug coy, jadi hanya cuaca saja. Nah, di sini masih full bahasa Indonesia. Cuman kalendernya aja ya masih biasa-biasa aja. Di sini udah Indonesia. Catatan pengaturan siap. Coba kita keluar ya. Keluar. Kita cari penduduk ya untuk bisa berkomunikasi apakah benar bahasa Indonesia atau tidak. Oke, jalan ini gelap ya, karena masih jam 5. Kita masuk ke sini ya, apakah ini ditransferkan atau tidak ya untuk bagian pembelian si ternaknya ya. Oh, ini belum, belum, masih bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia ya normal cow, jadi normal sapi, sapi normal cuy. Ini juga kayaknya belum ya. Nah, ini belum. Jadi Beruang Laut ini mentransferkan itu hanya dialog saja ya teman-teman. Jadi nggak sampai yang lain, jadi hanya dialog karena gameplaynya dari dialog ya. Yang kita masih bingung untuk yang tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi Beruang Laut mungkin hanya mentranslate bagian-bagian dialog saja, full ya, full bahasa Indonesia. Kalau yang lain, misalkan kayak yang barusan menu-menu pembelian, mungkin itu masih bahasa Inggris ya. Jadi 100% tapi ini udah harus diapresiasi cuy, ini bener-bener Beruang Laut ini mantap sekali ya. Untuk yang mau download silahkan, linknya ada di pinner komentar cuy. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya apakah ini bisa bahasa Indonesia enggak. Lihat kita, oh ini bahasa Indonesia. Nah, ini udah bahasa Indonesia ya, udah di pengertiannya itu Goddess, apa yang bersanya Goddess Drop. Nah, ini adalah tumbuh pada saat apa ya, dan wanginya itu wangi susu cuy. Nah, ini udah bahasa Indonesia meskipun ini udah dikunci, ini bahasa Indonesia ya. Oke, saya mau coba ke si pesta di sini ya, tapi belum ada kayaknya jam segini cuy. Ini udah bahasa Indonesia ya, kita cek saja. Coba kita cek ke sini apakah ada si pesta atau enggak ya, karena karakter si pesta itu yang cewek cuy, yang ibu. Oke,
bisa. Oke, kita kelola lagi. Coba kita cari penduduk yang kita bisa dialog ya. Baik, kita cari dulu seseorang yang bisa kita ajak dialog. Dialog itu pembicaraan ya teman-teman. Nah, ini ada si kakek ya. Ini ada si anak kecil juga. Oke, kita coba tanya. Oh, Anda pria dari kebun itu. Siap, ini ada si nenek juga. Agam, iya. Siap. Salah pencet cuy. Pencet apa barusan saya? Oh iya ya. Kayaknya. Iya, benar. Oke. Kita kasih bunga dulu sama si neneknya ya. Oke, nah ini bahasa Indonesia cuy. Mantap. Iya, pasti dong. Coba kita obrol sama si kakek. Ini udah Nanda. Siapa itu? Oh, ternyata Agam. Oke, jadi intinya ini udah full 100% dialognya itu bahasa Indonesia. Jadi yang kemarin itu kan versi 07 itu masih belum bahasa Indonesia ya full. Tapi ini udah full, sama pengumumannya juga udah full ya. Udah ditranslatein semuanya, 31 karakternya itu udah 100% ya. Jadi ini udah full bahasa Indonesia ya teman-teman. Wajib lah apresiasi keberusahaan atau usaha si developer Beruang Laut cuy. Dan itu hanya itu. Mantap cuy. Oke, coba kita menuju ke si Pesta ya. Siapa tahu dia masih bahasa Inggris atau tidak ya. Kita coba langsung ke si Pesta. Nah, ini Pesta cuy, dan ternyata benar udah ditranslate ya. Bagaimana keadaan kebunmu? Datanglah, tapi jika tanaman kamu sudah siap, kirimlah, tapi jangan ambil pelangganku. Hahaha. Siap. Nah, oke, jadi seperti itu teman. Nah, karena yang sebelumnya itu nih seperti ini ya, yang gambar ini bahasa Inggris tuh, jadi beda ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja untuk gameplaynya. Bila teman-teman ingin download, silakan saja download, linknya ada di pin dan komentar. Oke, saya akan akhiri semuanya. Salam gamers.